Bawa ke diperiksa no mbak ya. Diobati saya. Diobati ya. Nang mbak. Gak moro bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iya, berarti Mbak ben gak sakit ya. Coba di sini. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini tanpa ada embel-embel itu nggak mungkin. Saya paham itu. Sangat paham. YouTuber itu profesi saat ini, saya paham. Jangan sampai kita orang kampung juga tahu kok enggak. Jangan agak kamu orang kampung itu bodoh, jangan. Sebenarnya kamu tahu. Ya gitu loh. Enggak. Enggak, saya enggak jangan-jangan gitu. Kita bawa pendapatan tentang warga Bapak. Iya, betul. Betul, Mak. Ini butuh penanganan cepat loh, mau dibawa ke rumah sakit loh, Pak. Karena sifatnya relawan nih, Pak. Iya. Administrasi dalam ini. Tapi punya KTP kan? Bisa. Ini udah harus bawa ke rumah sakit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini tadi aku dapat DM. Aku baru baca tadi pagi. Ini DM-nya. Nah, katanya Mbah Medi ini ada keluarganya dan sempat mau dijemput pulang keluarganya dengan menggunakan mobil Panther. Tapi Mbahnya itu nggak mau. Jadi di sini niatnya kita mau berkoordinasi dan komunikasi kalau emang benar ada keluarganya dan keluarganya menerima. Kita akan serahkan Mbahnya sama pihak keluarga, karena keluarga yang lebih berhak. Tetapi apabila mbahnya tidak mau dan keluarga tidak menerima, kita akan membawa mbahnya ke yayasan Pak Arif Jabrik di Blitar. Gitu, doakan semoga yang kita lakukan diterima dengan baik, karena niat kita sekali lagi ya, niat kita nggak ada untuk hal konotasi yang tidak baik. Jadi semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan di jalan ini bisa kalian ambil sisi positifnya guys ya, ikutin terus guys. Mbah, rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Daerah sini? Masuk mana? Masuk ke mana? Ingat enggak? Oh, sana. Lurus katanya. Oh, udah ingat ya mbahnya. Udah mau ngomong ya? Ini ada panter. Ini panter ini. Ini? Ini bukan rumahnya. Bukan? Ini bukan mbah? Ini bukan rumahnya. Masuk gang. Bukan? Bukan. Terus? Masih lurus mbah? Mbah Medi kemana? Yang mana? Ini rumahnya ini. Yang ini?
ini. Oh, itu. Coba tanya ke situ nanti ya. Tenang, Mbah. Turun nih, Mbah. Coba tanya dulu, Yadi. Agi, kamera sama Yadi turun nanya. Bener nggak ini rumah Mbah? Medi. Kasih unjuk fotonya yang di Instagram gue. Kayak ini katanya mobilnya ini rumahnya guys. Tadi di sebelah kiri rumah ini ada mobil Panther. Kita tanya dulu nih, Yadi mau tanya bener apa enggak keluarganya tinggal di sini. Kalau benar kita komunikasi nih sama pihak keluarga, soalnya kemarin kata Pak siapa? Sekdes. Sekdes ya, Pak Sekdes bilang katanya sudah dicari-cari, katanya nggak ada, malah dilempar-lempar. Aku hati kecil aku kok kayak ada yang ganjel gitu loh, kalau emang udah dicari pasti kan ada koordinasi, nggak mungkin lah dilempar-lempar, kan bisa langsung ke kepala desa untuk menanyakan. Itu loh yang aku maksud. Terus mbahnya yang bawa dibawa biar tahu lokasi sebenarnya ada di mana. Ini alhamdulillah ada yang DM masuk, jadinya bikin kita tergerak ya. Oh bener juga ya, mbahnya pasti ada keluarga nih, mungkin ditungguin atau mungkin selama ini diajak pulang tapi mbahnya nggak mau. Oh, lho, ini ada Mbak. Heeh. Aduh, oh, ini ada. Sak kenari, Mas, ya? Ini di sini, sih. Ini tegar, Joy. Enggak kenal ini. Enggak tahu. Nek wong kene pasti tahu. Mang mirip apa kan pecen gak keto male iki gak pecen genah. Enggak kenal ya? Enggak kenal, Mbak. Kan udara pulang gajal. Pulang medaudawan. Kan iki ya iki tegalan, katute ndawan. Dukuane. Dia jual bulat lo mas, pulang titik lo sama tepat. Kasih Bu ya. Kasih Bu. Soalnya kalau emang benar-benar gak ada keluarganya atau belum menemukan keluarganya, ini kita bawa ke yayasan guys. Banyak kemarin nginep ikut sama kita. Karena aku masih hold nih, karena aku mikirnya kalau ada keluarga nanti apa ya, bukannya masalah jarak sih, bukan masalah jarak jauh ke yayasan yang gak sama sekali, tapi kan kita namanya usaha ya, ikhtiar gitu, kalau emang ada keluarganya dan keluarga mau menerima ya kita kembalikan, tapi kalau enggak ya gak apa-apa, kita bawa ke yayasan, emang mungkin itu yang terbaik ya, emang udah mungkin jalannya seperti ini, karena emang benar-benar guys, aku ini harus diinformasi malamnya sama Mbak Novita, teh ada orang terlantar katanya tunawisma, udah telantar setahun katanya. Oh ya udah Mbak, besok kita handle nih, kita ngurus-ngurus ini dulu yang harus dibantu kemarin. Kenapa? Tapi nggak kenal. Nggak kenal, nggak ada yang kenal. Iya. Ini. Kata kalau kenal pasti tahu ini. Nah ini lurahnya bukan? Rumah lurahnya bukan? Bukan. Oh ya udah. Maju. Coba depan lagi. Iya coba depan lagi. Nah terus kita bilang iya Mbak, nanti kita handle agak siangan, dan ternyata kita baru check out hotel, terus mau pindah hotel kan, ditelepon langsung Mbak, ini Mbah Medi yang tadi malam kita omongin digebukin orang jam 5 subuh, Mbahnya tuh lagi tidur guys. Bawa ke diperiksa mana Mbak ya? Oh. Diobati saya ya. Diobati ya. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar la ilaha illallah. Diobati ya Mbak. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ben gak kena kure iku lu tidur. Gak moro. Bismillahirrahmanirrahim. Nang memek sapa? Ya Mbak, ya Mbak, tak obat, Mbak.
Iya, makanya sih. Yo berarti Mbak ben gak sakit ya. Yo berarti sih. Oke. Banyak lagi tidur dipukul, ya kan antara sadar nggak sadar ya, biasa kalau lagi tidur gitu. Jadi mbahnya tuh nggak tahu siapa pelakunya, tapi alhamdulillah ini aku dapat informasi katanya pelakunya sudah ketemu ya, udah ketemu tapi lagi di menunggu hasil visum, setelah itu baru tindakan. Semoga aja keadilan untuk Mbah Medi dapat seadil-adilnya dan pelaku bisa ditangkap ya. Itu aja sih. Karena untuk pelajaran juga, untuk tidak menyakiti orang lain, apapun kesalahannya, kan masih bisa diomongi, apapun kesalahannya, kita negara hukum, masih bisa kita laporkan ke polisi gitu loh. Untuk apa ada negara hukum kalau misalnya kita bisa main hakim sendiri, kan itu sangat tidak bagus ya. Gitu guys, ini kita cari-cari dulu ya alamat rumah mbaknya. Kaget mungkin di masjid. Oh masjid. Ah, ini kerja ya? Bakti di situ. Oh kerja bakti. Terima kasih banyak. Ayo ya. Janti Fafar apa Dawan? Dawuhan, Janti Dawan. Apa? Bukan, Kak, kalau sini Dawan Kidul. Kalau Janti sendiri, Mbak. Janti di mana? Seberang. Jadi, sebelah rel. Barat rel. Tadi alamatnya ini. Janti Dawuhan Papar. Gak jauh dari Purwo Asri. Ya, benar sini. Di sini kan? Ada apa? Hah? Ini mau nganterin Bapak. Ini sih banyak. Coba coba mana bagi? Belum ketemu Pak Kades. Pak Kades ya, Pak Kades. Apa ya? Selamat. Ini kurang namanya sih Mbah Medi ya? Alamatnya jawaban sini. Iya, Dek. Iya. Ah, dari mana? Dari Jakarta Pak, kita relawan dari Jakarta. Kalau enggak simbahnya kasih, tapi ini kan dipotong, ini kan beda. Mau dilihat dulu Mbah. Dilihatin simbahnya, tapi ini kan. Oh ada orangnya sih. Ada. Ada mobil apa? Oh itu tanya yang lain. Dipotong kan dipotong. Gue lihat. Maaf. Ini Pak, Mbahnya. Begini, agak begini, Mbah. Maskernya buka. Semen, agaknya siapa? Kita kecelakaan, Pak. Iya, bekas kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Bukan, dipukul orang, Pak. Oh, gitu. Pelakunya lagi dicari. Gak bawa KTP, enggak ada. KTP-nya ini, Pak. KTP-nya itu sobek, Pak. Jadi cuma ininya tok. Ini, Pak. Franklin. Pak, lihat itu ada sini. Tuh. Ini belakang itu kabupaten tak desanya. Iya, soalnya kebakar sama dia.
Gak ada yang kenal ya Pak? Iya. Karena tekan jadi gak bisa jadi ya. Bisa ngomong kok Pak. Pak Mbak. Sini Mbak. Mbak. Ini sama turun. Mbak Medi sini Mbak Medi. Turun dulu di sini. Nah, pindah sini. Nah, pun, sini duduk. Duduk, duduk. Nah. Keluarganya kene sapa? Keluarganya sapa? Apa ngene Pak Sumari ya duduk. Siap. Sumari. Sumari. Pak siapa? Siapa lo, Pak? Sing gandeng masjid iki. Tenang. Mbah, ngomong, Mbah. Ngomong, keluarganya siapa? Namanya? Gak ada yang kenal ya, Pak? Gak ada kenal ya. Gawar lor. Kopet ini. Kenapa ya? KTP ini gak? Punya saudara di Indawan. Nah, enggak mau ngomong. Kalau namanya tahu namanya? Medi. Siapa? Medi. Medi? Iya. Coba ya. Kecamatan dari Bogor ke utara, Pak. Hampir perbatasan Jawa Dawan Lor. Ini Dawan Kidul Kecamatan Papar. Juga sama kabupaten sebenarnya sama. Kalau Dawan Lor itu wilayah Kecamatan Perwakilan. Tapi nggak ada yang kenal ya, Pak? Enggak. Soalnya pipinya juga bengkak ya itu. Ya. Kalau ini Pak Kades kan sudah kasih info, dia tidak punya warga ini. Jadi kan ini mungkin kendawan. Dawan Lor. Tidak, Dawan itu tidak ada Dawan Lor, yang Dawan Purwasri. Oh, Dawan. Ya. Dawan Purwasri. Dawan Purwasri, bukan Dawan Lor. Kalau sini ada Dawan Kidul, kalau yang sana itu Dawan Purwasri. Jadi coba Pak Kades ini Tapi ini ke KTP aja enggak? Kalau ada nanti kita buka nih. Sobek Pak, sobek. KTP-nya sobek. Kalau ada iya. Mak Nik yang lihat di usia? Iya, itu. Pernah? Sobek, Pak. Nah, ini biar Pak panggil. Ini kita masih mencari. Tapi ini kan belum ke Pak Dawan ya? Dawan masih belum? Belum, ini baru ke sini, Pak. Jadi ini kata lurahnya, kadesnya nggak ada yang kenal, jadi bukan warga sini. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, dari sini jauh nggak? Kalau dari sini kira-kira ya jenengan lurus 25 ya, 25 menit kalau lagi. Ada kantor polisi Purwasri. Tuh nanti belok kanan. Nanti minta nomor kepala desanya ini Dawan aja. Malang, nganu mejak Polsek. Ke kantor polisi aja. Iya, ke Polsek aja. Iya. Enak. Polsek Dawuhan. Polsek Purwasri. Turun antara. Kemarin dong. Halo. Ya udah. Kalau gitu, Bapak, ya udah terima kasih banyak ya Pak ya. Kita ke lokasi dulu, coba cari. Kita tahu nih KTP tak lihatnya nih datanya. Iya Pak. Ya udah makasih. Makasih ya Pak. Ya makasih juga. Iya. Latihannya. Oke guys, nih kita langsung menuju ke lokasi yang satu. Coba nanti. Masalahnya kita sudah tanya sama Polresnya yang sebelumnya. Nah ternyata kan Polres yang kemarin menyerahkan ke kita. Jadi agak bingung sih Ainet. Minta nomor teleponnya aja Mas Eko. Tadi udah dikirim fotonya. Tadi udah ngasih nomor telepon. Belum. Bagus banget. Ini Pak Edi ada, bukan Pak Medi, Pak Edi. Pak Edi. Coba tak foto ya. Iya. Bapaknya mana? Belakang. Foto ya. Ini abis ya. Warganya bagus banget. Ya. Iya. Terus serta langsung turun tangan. Pak Edi atau Pak Medi? Langsung calling sana sini. Edi. Edi, iya Edi. Oh betul berarti. Edi, coba ya tak foto ya dengan saya. Nanti saya tunjukkan pada Pak Anu nih ya. Permisi Pak Ge. Betul, informasi sana ada Pak Edi usianya sekitar saya atau atas saya sedikit. Indonesia. Kemungkinan namanya Pak Edi, tapi nanti coba dicari dulu.
Kita tunggu dulu. Jawaban Purwasri. Berarti Polsek Purwasri. Polsek Purwasri ke kanan. Ada rel. Robos rel. Kepolisian ke bawah. Lurus sampai pertigaan. Pertigaan toh yang ke sini. Ke kiri. Iya, arah Bangi. Oh, berarti ada itu tugu itu ya, jalan itu ke sana. Ke kiri. Iya, ke kiri. Lurus terus. Sampai kira-kira 4 kilo. 4 kilo. Nanti ada belok ke kanan yang ke Panggang, arah Ayam Panggang. Nah, di situ nanti sebelah utaranya itu sudah bisa Jawa. Ayam Panggang Bangi. Oke. Ya. Iya. Mendarat sama. Ya. Coba nanti kita tunggu dari bapaknya dulu ya. Ya, kalau ini oke, ya ada. Berarti ada, kalau enggak ya kita coba cari ke sana. Iya. Makasih banyak ya, Pak ya. Ya ini ya, desa ya. apa namanya? Gimana? Desa apa? Kedawan. Kedawan Lor Purwasri. Purwasri. Oke. Jadi luar biasa nih guys, bagus banget masyarakatnya. Kita sekali minta tolong orang cari ya, maksudnya ada orang terlantar nih gini-gini kita ceritain, langsung gercep banget semuanya. Kadis diteleponin, lurah diteleponin. Alhamdulillah. Ya link sana sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Bukan katanya. Bukan. Kemarin nggak benar. Pak, sampean itu Dawan Jati Kalen atau Dawan Purwasri? Jati Kalen, nggih. Jati Kalen itu melok nganjo. Jadi jenengan tadi bilang Dawan Jati itu bukan ini nek desa sebelah itu Janti, tapi kalau Dawan Jati Kalen itu ndak nganjo. Itu Purwasri itu lurus ya. Lurus nanti belok ke kiri. Jadi nek Dawan Jati Kalen, tadi ngomongnya Dawan Janti, itu bukan Janti, Jati Kalen. Iya. Lebih baik jenengan aja ke Kertosono. Tanya di situ. Sayang lho, kan. Iya. Yang belet ini. Selain karena yang dikenali apa enggak ada ya? Enggak ada. Cek dokumen untuk menunjukkan itu lho. Enggak ada. Dia tadinya bawa tas, Pak. Tasnya enggak tahu kemana. Ini tadi informasinya dari desa itu enggak ada ya. Namanya Edi ada, tapi kalau orangnya ini beda. Dia tidak memiliki. Tapi kalau awalnya menyebut Dawan Jati, mungkin itu Dawan Jati Kalen. Nganjuk. Nganjuk, Pak. Tapi kamu kata sendiri kok, KTP-nya. Iya, sendiri, iya. Kamu kata sendiri. Tapi sobek, kebakar. Jati itu Pak Santren malah. Kecamatannya, kecamatan malah Wates. Ganti Wates. Wates. Ganti Wates. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, kita cari dulu ya, Pak ya. Kita bantu sepenuhnya. Iya, terima kasih banyak. Dan nanti coba saya share ke Pak Kades-Kades ya. Iya, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik banget, sumpah aku. Sampai merinding banget, jarang ada warga dan perangkat desa yang gercep atau ngebantu kita kayak gini. Alhamdulillah, ketika kita niat baik, benar-benar dikelilingi dengan orang-orang baik juga. Sekali lagi terima kasih banyak untuk warga di sini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyerah, tetap dicari. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. And I ain't the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to do.